Buat basketball fans, balik bareng gue Rocky Padilla dan hari ini gue ada game hasil dari scrimmage antara tim nasional putri untuk ASEAN University Game melawan The Hawk Under 18 team. Ini menurut gue tim nasional putri kita komposisinya lumayan komplit, tapi senjata utama mereka adalah 3 point menurut gue, karena isinya banyak shooter seperti ada Christine, Cita, Delaya, Leonita, Tiara, dan masih ada beberapa pemain lagi. So hopefully mereka akan bisa dapat emas nanti di Myanmar, kayak mulai tanding di ASEAN University Game ini tanggal 13 Desember nanti. So good luck girls, hopefully you can bring the gold home. Dan untuk putranya, kalau gue dengar-dengar katanya akan diwakilkan oleh Universitas Pelita Harapan. So good luck also to the boys, semoga dua-duanya bisa berhasil memenangkan ASEAN University Games. Kalau begitu guys, langsung aja kita ke highlights ya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Masuk.